Halo netizen people, sudah lama juga ya saya tidak buat cover-cover bass. Terakhir saya buat itu sekitar 3 bulan yang lalu, atau pada bulan April gitu. Ini sudah memasuki bulan ke-10 saya belajar bass. Banyak lagu yang saya pelajari, tapi saya rasa belum sempurna. Jadi saya masih belum berani untuk buat videonya gitu. Nah, kenapa saya belajar lagu ini? Saya pelajari lagu ini tuh sekitar 3 minggu yang lalu kayaknya. Nah, lagu yang saya kuasai untuk lagu bahasa Indonesia itu kan masih sedikit ya. Saya baru buat satu cover bass lagu Indonesia, yaitu lagu Virus dari Slang. Sebenarnya ada beberapa lagi yang saya pelajari dari Utopia, dari Tip X juga. Terus ada juga lagu Reggae 1. Tapi saya rasa belum sempurna. Terus juga akhirnya saya cari tambahan lagi gitu untuk memperbanyak koleksi lagu saya. Nah, lagu yang saya ingin pelajari itu lagu ini, lagunya Armada. Tapi saya cari-cari di YouTube, nggak ada tutorialnya. Yang ada hanya cover bass-nya gitu. Jadi saya pelajari lewat itu aja, lihat orang main, terus saya lihat, oh gini. Jadi itu saja saya nyontek, saya pelankan videonya, perlambat videonya. Ya memang susah ya dibanding kalau ada orang yang bikin tutorial gitu terus kita pelajari. Dibanding kalau kita nonton cover orang kemudian kita pelajar gitu. Itu saya rasa lebih sulit. Jadi cara saya belajar seperti itu. Saya hanya lihat coverannya orang terus di situ saya perlambat videonya. Saya pelajari deh di situ. Saya rasa saya juga belum sempurna mainkan lagu ini. Tapi karena saya pikir saya sudah lama ndak buat cover bass, jadi sekarang saya ingin buat cover bass gitu kan. Kan video-video saya setelah saya buat cover bass terakhir itu, video saya itu upload karaoke, kemudian juga upload saya main game. Nah, kemudian kemarin saya kepikiran untuk bikin cover bass lagi gitu. Jadi lagu apa yang paling saya bisa sekarang ini? Lagu-lagu sebelumnya kan saya sudah pelajari, tapi karena sudah lama juga saya enggak ulang-ulang, akhirnya lupa lagi gitu, atau makin enggak sempurna lah. Jadi lagu yang paling sering saya mainkan saat ini itu lagu ini, lagu Armada ini. Jadi saya memutuskan untuk bikin video cover bass yang ini saja gitu. Untuk Armada sendiri, saya akui lagunya banyak yang bagus dan hits, dan juga saya suka. Dan band Armada ini saya salut karena merupakan salah satu band yang masih eksis dari dulu sampai sekarang. Oke lah, daripada berlama-lama, bagi kamu yang pengen lihat saya mainnya seperti apa, lihat saja di video saya berikutnya ya.